Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazirali. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa middana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Makatun fihiya fil manami tu'baru bil imami. Kembali lagi di channel saya Hanif Al-Mujaki, yaitu menjelaskan tentang arti mimpi, ya, berbagai macam mimpi. Mimpi digigit tongo, tahu tongo? Udah ada yang lebih kecil lagi, kuman. Itu ada artinya, mimpi digigit kuman. Jadi mimpi itu hak, ya. Ada juga yang batil gitu. Yang batil itu yang udah saya jelaskan dari awal, ya. Mimpi terbagi tiga. Udahlah, saya tidak akan menjelaskan di konten ini. Nah, ini di channel ini, di konten ini saya akan menjelaskan tentang membacakan arti mimpi yang di dalam kitab Mujam Tafsirul Alam ini, arti mimpi ke Mekah, ya. Ada subscriber yang bertanya kepada saya, mimpi apa itu arti mimpi ke Mekah, tapi dengan begitu cepatnya. Jadi dari rumah pingin ke Mekah, udah datang ke Mekah. Dari Mekah pingin pulang, udah datang ke rumah. Tanpa ada perjalanan lagi gitu, ya. Jadi tiba-tiba udah ada gitu, ke Mekah atau ke pulang ke rumah. Nah, sebelum saya bacakan dari semua arti mimpi ini secara full sampai tamat, ya, arti mimpi ke Mekah, tolong cocokkan dengan keadaan kalian masing-masing yang sekarang ini, ya, yang sekarang ini, yang mimpi Mekah ini nih. Keadaan kamu lagi sakit atau enggak gitu, keadaan kamu lagi galau atau enggak, ya, memang keadaan kamu lagi kekurangan atau cukup, nah, atau gimana lah keadaan kamu ini sedang gimana gitu, ya. Itu cocokkan, karena arti mimpi itu tergantung, artinya itu tergantung keadaan kita, ya, di dunia nyatanya gimana. Nah, kita langsung saja makatun. Arti mimpi Mekah, hiya fil manami tu baru ditabir bil imami, itu tabirnya menandakan kepada seorang imam, pemimpin, bukan imam sholat, ya, pemimpin, entah itu pemimpin negara atau pemimpin pemimpin usaha perusahaan, ya, atau pemimpin apalah yang tentang dunia. Pahapa mahadasa minuksim piha. Nah, mimpi Mekah ini apabila terjadi sesuatu yang datang baru, minuksin piha, seperti adanya kekurangan di Mekah itu. Nah, ini Mekah ini sebenarnya ada Masjidil Haram contohnya, atau di Mekah ini ada batu Ismail, tapi ini nggak ada di dalam Mekahnya. Itu kekurangan yang ada di Mekah di dalam mimpi kita. Wajiadatin, dan mengalami kelebihan. Maksudnya ada sesuatu yang lebih daripada umumnya. Misalnya ini batu Hijr Ismail atau Hijr Ismail atau Masjidil Haram, misalnya menaranya ada berapa gitu, ya. Ini mah di dalam mimpi lebih gitu. Nah, pan subhu ilal imam au ila daini ro'i. Maka mimpi tersebut menandakan kepada seorang imam, seorang pemimpin kita masing-masing di pekerjaan kita, au ila daini ro'i, atau menandakan kepada hutangnya si pemimpi. Nah, ada apa hutangnya? Nah, mau lunas gitu. Amin. Paham, ya? Kita next. Wa man ro'a makata manjilan lahu wa kana abdan utiko. Dan barang siapa yang bermimpi bertemu Mekah, manjilan lahu, dia bermimpi turun. Turun ke Mekah. Tiba-tiba turun ke Mekah. Wa kana abdan, apabila itu si pemimpi seorang abid, budak belian, ya. Utiko, mangka mimpi tersebut menandakan bahwa si budak belian ini akan dimerdekakan oleh Allah, dibebaskan, ya. Li'anallaha ta'ala,
karena sesungguhnya Allah ataqo membebaskan Mekah minal jababiroh dari berbagai macam kemaksiatan, kejelekan ya. Jadi di Mekah itu tidak ada maksiat, di Mekah, di Mekahnya ini mah ya. Jangan komentar, wah di mana Mekah? Ini mau ngomongin Mekah bukan negara Arabnya, di Mekah, bagian Mekahnya. Dibebaskan oleh Allah tidak ada kemaksiatan. Ya, dan apapun itu perbuatan keji. Nah, itu apabila terjadi mimpi turun ke Mekah, tiba-tiba turun ke Mekah, apabila ini terjadinya kepada abid, orang belian, dapat dibeli orang, pembantu, maka Allah akan membebaskan. Wa in kana huron, dan apabila dia sudah bebas dari budak belian, perbudakan ya. Nala ijan min sultan, maka dia akan mendapatkan kemuliaan min sultan dari seorang raja. Raja siapa? Raja Salman. Ya, gitu. Enggak tahu itu mah. Wa yaja'u nasu, dan akan ada dan ada banyak manusia, artinya yang kedua, dan akan ada banyak manusia ilahi yang datang kepada si pemimpin li ilmin, karena butuh solusi, ya'lamuhum, ya'lamuhum yu'alimuhum, yang butuh didikan dari si pemimpin itu kepada si manusia. Jadi banyak orang, dan apabila dia sudah bebas dari budak belian, arti yang kedua, dia akan didatangi banyak manusia yang membutuhkan solusi kepada si pemimpi, au jahin, atau karena pangkatnya. Banyak manusia yang datang membutuhkan pangkatnya minas sultan, dari seorang raja. Jadi maksudnya butuh pangkat, ya butuh pembelaan gitu ya. Ya seperti RT, kita mau nikah butuh ke RT, nah itu kita butuh pada pangkatnya. Au indahu bintun, atau dia, atau apabila ini si pemimpin mempunyai indahu bintun, mempunyai anak perempuan, zatu jamalin, yang keadaannya sangat cantik, tahtobu tuh tahtibu tahtibu minhu, maka di akan ada yang melatuh tobu minhu, maka akan dilamar si anak perempuan si pemimpin itu, minhu memohon-mohon kepada si pemimpin, memohon-mohon anaknya atau meminta anaknya agar dinikahi kepada si orang yang datang itu, yang melamar. Jadi apabila ini si pemimpin punya anak perawan, punya anak perempuan yang cantik, maka si anak perempuan si pemimpin ini akan dilamar oleh seseorang. Terus wa man ja'ala makata, dan barang siapa yang menjadikan Mekah waro'a zohrihi, di belakang punggungnya itu si pemimpi, parokoro isahu, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan berpisah dengan si pemimpinnya, dengan pemimpinnya, au sultanahu, atau rajanya. Jadi barang siapa yang bermimpi dia membelakangi Mekah ya, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan berpisah dengan pemimpinnya, au sultanahu, atau rajanya. Waman ro'ak makata, dan barang siapa yang bermimpi Mekah, hadamat tingkahnya itu si Mekah, keadaannya hancur, fa'inau kolilus solati, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan menyedikitkan sholat, ya menyedikitkan sholat, ya sholatnya semaunya. Biasanya sholat, kan sholat itu kan yang wajibnya ada 5 waktu, dia cuman maghrib doang sholatnya, menyedikitkan sholat, yang tadinya dia pun 5 waktu, dia jadi mengurangi, mengurang. Warubah madalat makatu, dan terkadang mimpi Mekah itu menandakan lidahiliha au malikiha, kepada orang yang masuk ke Mekah, au malikiha, atau yang memiliki Mekah. Menandakan apa? Jadi terkadang mimpi Mekah, mimpi masuk ke Mekah atau memiliki Mekah, ala ru'usin jamilatin, menandakan terhadap pengantin yang seorang perempuan yang cantik. Nah ini bagi yang jomblo nih ya. Jadi bagi yang belum kawin,
mimpi Mekah ini terkadang menandakan itu baik kita masuk ke Mekah atau kita di dalam mimpi memiliki Mekah. Jadi Mekah itu milik kita di dalam mimpi seakan-akan. Itu menandakan bahwa dia akan melakukan walimatul arus ya, atau melamar seorang perempuan cantik. Qad kasura khatibuna laha, yang sangat banyak itu si perempuan cantik itu dilamar oleh orang banyak. Itu banyak orang yang melamar ke perempuan itu. Nah dia si pemimpin termasuk yang akan melamar si perempuan itu. Dan insya Allah dia akan jadi gitu ya, sampai ke mengadakan walimah. Waduhulumakata lil asik taubatun, dan apabila ini terjadi kepada orang yang suka maksiat, mimpi masuk Mekah taubatun menandakan bahwa dia akan tobat dari maksiatnya. Walil kafiri islamun, dan apabila terjadi kepada seorang kafir, si kafir ini mimpi masuk ke Mekah, islamun itu menandakan bahwa dia akan masuk Islam. Walil ajabi jaujatun, dan apabila ini terjadi kepada bujang gadis jaujatun, maka dia akan memiliki istri atau suami. Wa in kana ro'i mukhosoman dala ala kohrihi pihom mukhosomatihi, dan apabila ini si pemimpi memang keadaannya sedang bermusuhan, mimpi masuk ke Mekah, memang keadaan si pemimpi ini sedang mengalami di dunia nyatanya permusuhan, punya musuh. Dala ala kohrihi bimukhosomatihi, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan menundukkan musuhnya. Si pemimpi itu akan menundukkan musuhnya. Warubama dala duhu lima kata, dan terkadang mimpi masuk Mekah itu menandakan alal amni, dia akan selamat minal khaufi, dari yang dia takuti. Wa in ro'a, dan apabila si pemimpi itu bermimpi anahu khoroja ila makata, dia keluar menuju Mekah, keluar rumah menuju Mekah, liyah hija, tujuannya yang memang untuk munggah haji ya. Mimpi dia keluar menuju tujuannya untuk menuju Mekah, tujuannya untuk naik haji, untuk melakukan haji gitu ya mimpinya. Painahu yurjakul haju, maka mimpi tersebut menandakan bahwa di si pemimpi itu akan diberikan rizki oleh Allah, rizki berupa haji, maksudnya dia akan diberangkatkan oleh Allah melakukan haji ya ke Mekah. Insya Allah, apabila Allah berkehendak. Wa ingkana maridon, dan apabila ini si pemimpi terjadi memang keadaan sakit, si pemimpi ini keadaan sakit terus mimpi masuk Mekah, fainahu yatulu maroduhu, maka mimpi tersebut menandakan bahwa si sakitnya itu si pemimpi akan panjang lama. Warubama mata minhu, terkadang menandakan akan mati si pemimpi itu. Wadakholal janata, dan si pemimpi itu akan masuk surga. Nah, apabila ini terjadinya kepada si pemimpi yang memang keadaannya sedang sakit. Wa in ro'a, dan apabila si pemimpi, apabila orang itu bermimpi anahu najala, dia turun, mimpi turun di suatu tempat bima kata, bertemu dengan Mekah. Ya, maksudnya begini, mimpi kita turun, contohnya gini ya, kita mimpi naik mobil. Tujuannya maksudnya begini, ya memang tujuannya kita mau ke Mekah. Kan biasanya, nggak tahu ini Maya, ya nggak mungkin kita turun pesawat langsung ketemu Mekah. Ya mungkin kita harus jalan beberapa jarak, keadaannya di dalam kan Mekah Maya. Ini mah di dalam mimpi kita turun ke pesawat, Mekahnya itu udah kelihatan sama kita. Padahal aslinya, kita nggak bisa langsung lihat Mekah turun dari pesawat. Nah gitu ya. Qodna jalahu qobla zalika. Nah ini maksudnya tadi, sebelum kita itu bertemu dengan Mekah, di dalam mimpi kita turun udah ngelihat Mekah gitu ya, belum masuk, belum apa ke Masjidil Haram, ke wilayah Mekah itu, kita turun dari kendaraan udah ngelihat Mekah. Painahu yali sultanan, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan mendapatkan mandat dari rajanya atau bosnya atau pemimpinnya. Qod
waliyahu mudatan ukhra, yang sudah nyata dia akan mengurus karyawannya, jadi tangan kanannya si bos. Nah, gitu ya. Jadi artinya dia, intinya dia akan menjadi tangan kanannya si bos. Nanti lobet nih. Nanti bentar. Lobet, lobet, lobet. Terus waman ru'a anahu mujawirun bimakata, dan barang siapa yang bermimpi mujawirun bimakata, seakan-akan rumah dia bertetangga dengan Mekah. Bikin di dalam mimpi rumah kita bertetangga dengan Mekah. Painahu yarudu ila azaril umur umri, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan menolak ila azalil umur, atau membalikan ila arzalil umur kepada hina-hinanya umur. Jadi maksudnya dia akan berubah, yang seumurnya dia, seumur dari umur yang sekarang ke belakang itu keadaan hina atau dimanalah nggak baik atau jelek, dia akan menolak, maksudnya dia akan mengembalikan semua itu, digantikan dengan kebaikan. Wa in ro'a anahu bimakata ma'al amwati, dan apabila bermimpi di dalam mimpi kita bertemu dengan Mekah, ma'al amwati, di Mekah itu banyak orang-orang yang mati, meninggal. Fa'inahu yamutu sahidan, maka mimpi tersebut menandakan bahwa si pemimpi ini akan meninggal sahidan, keadaan sahid. Waman sorot makatu darohu, dan barang siapa yang menjadikan di dalam mimpi Mekah itu sebagai rumahnya, akoma biha, maka mimpi tersebut menandakan bahwa si pemimpi ini akan membangun rumah. Jadi yang mimpinya belum punya rumah ini, jadi mimpi Mekahnya dijadiin rumahnya gitu, maka artinya dia akan membangun rumah. Amin. Wakila, dan sebagian ulama berkata, in ro'a anahu pi makata, dan apabila bermimpi pi makata, seakan-akan si pemimpi ini di dalam Mekah, ya jurul Ka'bata, berjarah ke Ka'bah. Ya. Tujuannya jarah ke Ka'bah. Wa man tawajjaha. Waduh, ini gimana nih? Waman tawajjaha. Oh, gini maksudnya. In ro'a, balik lagi. In ro'a, apabila bermimpi anahu pimakata, seakan-akan si pemimpi ini berada di dalam Mekah. Ya jurul Ka'bata, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan berziarah ke Ka'bah. Ya, munggah haji. Waman tawajjaha ilaiha, dan barang siapa yang bermimpi menghadap Mekah, bisababi tijaroti, dengan sebab berdagang. Jadi kita mimpi ke Mekah melakukan haji, bekalnya itu, biayanya itu hasil dagang di dalam mimpinya. La goiro, tidak ada yang lain. Memang sebabnya itu dari penghasilan dagang di dalam mimpinya melakukan hajinya. Painahu yakuno harison, maka mimpi tersebut menandakan bahwa si pemimpi itu akan rakus ala dunia terhadap dunia. Na'udzubillah. Wa man ra'a, dan barang siapa yang bermimpi anahu, bahwa sesungguhnya itu si pemimpi, seakan-akan pitoriki makata, perjalanan menuju Mekah. Ya, mimpi berjalan di dalam mimpi, memang tujuannya mau ke Mekah. Painahu yahiju, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan melakukan haji ke Baitullah. Wa man ro'aha, dan barang siapa yang bermimpi melihat Mekah, wahya mahsobatun, keadaan si Mekah itu sangat subur, subur makmur. Barang siapa yang bermimpi melihat Mekah, keadaannya subur makmur. Bahwa khairun, maka mimpi tersebut menandakan akan ada kebaikan kepada si pemimpi. Wa man ro'aha mujda batan,
Barang siapa yang bermimpi melihat Mekah keadaannya tandus, kering, tidak subur, padidu zalika, maka mimpi tersebut menandakan berlawan daripada mimpi yang atas. Nah, jadi akan mendapatkan kejelekan kepada si pemimpi. Nah, itulah tadi ya, dari awal sampai akhir beres ini mimpi tentang Mekah. Mudah-mudahan ada yang cocok dari mimpi kalian. Kalau tidak ada yang cocok atau belum paham, silahkan tanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.